Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melepaskan, mengembalikan dari rumah puasa anak kita, adik, sahabat, kolega tugas, yaitu almarhumah Tias Rufianti, juga tadi-tadi Abdi Darwansa, Ibu Yudhistina, Mutiara, Umbro Agus, Mungka, dan Manca. Kami memberikan kepadamu ya Tuhan, putra putri terbaik dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang menjalankan tugasnya. Dan Engkau mengambil pulang ke hadiratmu. Saudara-saudara kami, anak-anak kami, ini adalah putra putri terbaik, profesional dan senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan terimalah mereka di sisimu dan berikanlah tempat yang terindah di sisimu. Kami keluarga besar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merasa sangat kehilangan. Kami mengikhlaskannya sesuai dengan takdirmu. Dan semoga kita semua di jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dapat menerima dengan ikhlas dan melanjutkan perjuangan, cita-cita dan harapan yang ada di hati mereka yang paling dalam untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Ya Allah, kembali kami menyerahkan takdir ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga berharap keluarga dapat menerima dengan ikhlas kondisi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga Tuhan melindunginya di perjalanan terakhir menuju ke hari baik. Yang wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.